Okey guys, 3 poin penting sempena kita menyambut Isra' dan Mi'raj. Yang pertama, Isra' tu adalah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, yang mana perjalanan dia sejauh 1200 km lebih dalam satu malam sahaja. Kemudian yang kedua adalah Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam punya perjalanan daripada Masjidil Aqsa, daripada langit bumi kepada langit pertama, bertemu Nabi Adam alaihi salam. Naik langit kedua, bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi salam. Naik langit ketiga, jumpa dengan Nabi Yusuf AS. Naik langit keempat, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Idris AS. Naik langit kelima, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Harun AS. Naik lagi, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Musa AS. Kemudian naik langit ketujuh, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim AS. Kemudian Nabi SAW naik ke Baitul Makmur, dan Nabi SAW naik ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah SWT. Dan poin yang ketiga yang paling penting sepanjang Isra Mi'raj ni adalah kita dihadiahkan solat 5 waktu, yang mana kita tahu solat ni asalnya daripada 50, kita dapat kurang hingga ke 5 waktu sehari semalam, yang mana Nabi Musa AS bagi tu Nabi SAW, yang mungkin umat kau tak mampu nak buat 50 dan kemudian dapat dikurangkan hingga 5, tapi masih kita dapat ganjaran 50 waktu solat. Guys, ini peristiwa 3 poin penting: perjalanan Nabi SAW Isra, perjalanan Mi'raj, dan peristiwa kita dapat hadiah solat ni. Ingat guys, banyak lagi peristiwa penting, details dalam peristiwa Isra Mi'raj ni, korang buka lah YouTube, korang pergilah majlis-majlis ilmu, buka lah kitab-kitab, bacalah balik hadis-hadis supaya kita remind balik kisah Isra dan Mi'raj ni. Dan jangan lupa, benda paling besar adalah solat 5 waktu sehari semalam, di mana azan dibazankan secara berjemaah di awal waktu. Jangan tinggal solat guys. Salam Isra Mi'raj. Assalamualaikum.